Krisis COVID-19 akan menjejas kita semua. Dalam dunia yang telah berubah ini, beberapa perkara masih sama. Singapura akan terus menggalakkan hubungan erat dan kerjasama antara rakan-rakan ASEAN untuk mengatasi COVID-19 bersama-sama. Kami juga menjangkau keluar rantau ini supaya dapat membuat sumbangan bermakna kepada dunia. Kami bekerja dengan rakan-rakan kerjasama penting untuk memastikan rantaian bekalan sentiasa terbuka, terhubung dan berdaya tahan. Singapura boleh berdiri sendiri di pesada dunia hanya jika kita teguh, berjaya dan bersatu padu di tanah air. COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya membina rizab dan daya tahan sebagai respons kepada krisis yang tidak dijangkakan. Kita bukan saja memerlukan rizab keuangan, malah juga orang-orang yang berkebolehan dan berpengalaman, selain keupayaan organisasi dan ketangkasan dalam operasi. Kita perlu daya tahan ekonomi. Dalam jangka masa terdekat, ini bermakna kita boleh tangani kesan langsung COVID-19 terhadap kehidupan dan rantaian bekalan kita. Setiap krisis akan melemahkan fabrik sosial kita. Saya gembira melihat ramai rakyat Singapura dan rakan-rakan kita yang tinggal di sini melakukan kebaikan, menunjukkan keprihatinan dan ihsan. Kita kongsi nilai kemanusiaan yang sama. Kesepakatan, kecekalan dan daya tahan kita memberi saya keyakinan kita akan atasi krisis pada hari ini dan sebarang cabaran pada masa hadapan demi bersama membina Singapura yang lebih teguh dan baik.